Untuk di sini aku udah punya dua cara, guys ya. Nah, untuk cara yang pertama tanpa aplikasi. Nah, untuk cara kedua pakai aplikasi, guys ya. Nah, yang cara yang pertama ya, guys ya. Nah, di sini. Yo, halo guys. What's up, guys? Welcome back my YouTube channel Ngurah Darah Tutorial. Oke, anjay. Oke guys ya, di video kali ini aku bakalan bikin konten tutorial lagi guys ya. Untuk kalian, untuk pengguna HP Oppo A37F yang kalian request kemarin banyak banget ya guys ya. Yaitu cara menghapus file sampah di memori internal guys ya, di HP Oppo A37F kalian ini. Ini request dari kalian semua atau komentar dari kalian. Nah, untuk komen kalian itu seperti gini ya guys ya, biar kalian tahu. Oke, nah aku bakalan bikin kontennya buat kalian semua. Kalian harus simak aja video ini sampai selesai agar aku lebih semangat lagi, agar kalian itu lebih memahami guys ya. Oke. Nah, sebelum menonton video ini, saya harap jangan lupa untuk subscribe channel ini agar aku lebih semangat lagi bikin konten buat kalian semua bagi pengguna HP Oppo A37F ini. Ingat ya guys ya, di-subscribe dan tekan loncengnya biar ada pemberitahuan dari updatean-updatean video-video aku Ngurah Darah guys ya, tentang HP Oppo A37F atau tentang HP yang lainnya guys ya. Oke. Nah, di sini jangan banyak bacot aja dibilang sama kalian, kita langsung masuk aja ke tutorial cara menghapus file sampah di memori internal guys ya. Oke. Let's go. Nah guys ya, untuk di sini aku udah punya dua cara guys ya. Nah, untuk cara yang pertama tanpa aplikasi. Nah, untuk cara kedua pakai aplikasi guys ya. Nah, yang cara yang pertama ya guys ya. Nah, di sini kalian masuk aja ke pengolahan file guys ya, di bawaan HP Oppo A37F. Kalian masuk ke pengolahan file. Oke. Nah, kalian bisa lihat dari semua file ya guys ya, kalian klik. Nah, untuk di sini ada dua guys ya, dari internal dan juga dari kartu SD card. Nah, kartu SD card ini kayak memori guys ya. Memori kita yang masukin kayak berapa sih? Ya kartu SD card lah gitu guys ya. Nah, untuk di sini kan untuk menghapus memori internal guys ya. Nah, untuk di sini kalian klik aja internal guys ya. Oke. Oke, kalian bisa lihat sendiri banyak banget guys ya, semua filenya ada dari Android, APN, Color, The Chim, download banyak banget guys ya. Nah, untuk di sini cara menghapus guys ya untuk Oppo 37F agar tidak penuh di RAM Oppo 37F ini, kalian masuk aja dari WhatsApp, kalian hapus dari aplikasi WhatsApp-nya, bukan dari aplikasi, maksud aku dari file-file yang berada di WhatsApp guys ya. Nah, contohnya di sini kalian klik WhatsApp. Nah, untuk di sini kan ada backups, database dan media. Nah, untuk di sini kalian klik aja terlebih dahulu media. Dan di sini juga banyak banget ada stiker, video dan voice notes. Oke. VN. Nah, untuk di sini VN kan ada banyak guys ya. Ini kalian bisa lihat semua udah tanda tanya. Nah, untuk tanda tanya sendiri ini nggak bisa juga dibuka aja. Nah, kita mending hapus aja guys ya file ini. Ini juga bisa menyebabkan memori internal kalian penuh guys ya. Wah, parah banget kan? Nah, di sini kalian hapus aja. Nah, kalau udah tahu cara-caranya berikut ini, kalian bisa juga pakai cara yang kedua, lebih mantep banget guys ya. Nah, cara yang kedua itu yaitu kalian pakai aplikasi Clip Cleaner. Oke. Nah, aplikasi ini wajib banget kalian pakai untuk HP Oppo 37F atau HP kentang. Nah, di sini kalian bisa lihat Clip Cleaner aku udah download tadi di Play Store atau di Google, boleh terserah kalian. Nah, kalau kalian biar cepet downloadnya atau install, kalian cek aja linknya aku taruh di deskripsi ya guys ya. Oke. Nah, biar kalian tahu apa aja tentang aplikasi Clip Cleaner ini. Nah, di sini kalian masuk ke dulu ke dalam Play Store. Oke. Di sini kita video dengan cepat ya guys ya, singkat, padat dan jelas. Oke. Oke, maaf banget guys ya. Wah, ternyata WiFi aku mati guys ya. Sorry banget. Di sini aku kembali dulu, kita hidupin WiFi dulu. Nah, kita hapus dulu guys ya. Oke. Kita hidupin dulu WiFi aku guys ya. Oke. Nah, kalau udah kita langsung di sini aku kasih apa ini tentang aplikasi Clip Cleaner biar kalian jelas guys ya. Pasti ada yang bertanya apa itu aplikasi Clip Cleaner, itu baguskah untuk HP kita ini? Nah, gini aku langsung kasih aja langsung penjelasan dari aplikasi
klip linear ini bagus banget untuk HP kalian, HP Pro 37F ataupun HP yang lainnya guys ya. Kalian wajib banget pakai. Ini lama banget, ini kenapa tuh teman-teman? Oke, nah. Bunda di sini kalian klik aja terlebih dahulu yaitu klip linear aku udah cari tadi. Nah, kalian bisa lihat dari sini klip linear booster guys ya, dan juga ada antivirus penghemat baterai juga ada lengkap dah. Nah, untuk di sini kalian bisa lihat tentang aplikasinya yaitu pembersih ponsel, antivirus, pengisi daya cepat dan pembebasan memori guys ya. Oke, RAM memori teman-teman. Ini kalian bisa lihat dari yang ulasan atau yang berkomentar guys ya. Seperti gini tampilannya guys ya. Pembersih sampah, pempercepat ponsel, antivirus, penghemat baterai dan pendingin CPU dan ada booster game juga guys ya. Manajer gambar juga lengkap guys ya. Oke. Nah, kalian wajib aja download aplikasi Cup Cleaner ini. Nah, biar cepat aku kasih aja linknya, aku taruh di kolom deskripsi. Nah, kalau udah masuk ke dalam udah download guys ya. Kalian wajib matikan WiFi atau data seluler karena kita masuk ke dalam aplikasi Cup Cleaner itu pasti ada iklan banyak banget ini. Karena ini banyak banget iklan dari aplikasi Clip Cleaner guys ya. Kalian wajib hapus aja matikan data seluler kalian guys ya. Oke, di sini kita masuk ke dalam aplikasi Clip Cleaner. Nah, aku bakalan kasih settingannya guys ya buat kalian semua yang ingin HP kalian itu dihapus memori internal kalian guys ya, biar nggak ada sampah sama sekali gitu guys ya. Di sini kalau aku bisa download game Mobile Legend, PUBG sama Free Fire, wah parah bisa cok. Tanpa pakai aplikasi Clip Cleaner nih. Nah, untuk sini cobalah sekarang guys ya. Oke. Nah, tampilannya seperti gini guys ya. Kalau kita udah masuk ke dalam APK Keep Clean ini, nah di sini ada lihat file sampah. Nah, untuk di sini kalian klik aja terlebih dahulu bersihkan ya guys ya. Oke, biar HP kalian itu ada memori atau file sampah yang menumpuk di HP Oppo A37F ini. Wajib banget dibersihkan guys ya. Kalian juga wajib banget untuk membersihkan memori, membersihkan RAM di HP Oppo A37F agar RAM kalian itu nggak penuh guys ya. Karena HP kita ini kan udah hampir kentang banget cok, speknya udah rendah banget guys ya. Oke. Nah, di sini paham, kita paham aja cok. Oke. Nah, untuk di sini kita hapus aja terlebih dahulu yang ini udah. Nah, kalian bisa lihat tersedia 1,56 GB, cok. Wih, parah kan? Kalian hapus aja, bersihkan ya, guys ya. Pokoknya kalau ada file yang penting bagi kalian jangan dihapus. Kalian skip aja itu, oke. Pokoknya nggak ada yang penting, kalian hapus aja. Ngapain simpen yang nggak penting di HP Oppo A37F ini. Oke, pembersihan tuntas ya, guys ya. Kalian bisa lihat sendiri keren. Oke. Kita klik. Nah, di sini kalian bisa juga cari fitur, banyak banget fitur ini kalian coba pakai aja. Ada mempercepatkan, ada membersihkan, ada meminai virus dan hemat daya ultra, pendingin CPU dan membersihkan menyeluruh guys ya. Artinya membersihkan menyeluruh semua aplikasi yang ada file sampah, dibersihkan semuanya guys ya. Oke, sampai segini aja sih untuk video hari ini cara menghapus file sampah di HP Oppo 37F atau di memori internal. Itu juga pakai cara yang pertama, kalian masuk aja lewat pengolahan file, kalian bisa juga lewat Keep Cleaner juga guys ya. Oke, thank you buat kalian semua, segini aja untuk video hari ini. Kalian bisa request mau bikin konten apa lagi untuk channel ini guys ya. Thank you dan jangan lupa untuk subscribe-nya, like-nya agar aku lebih semangat lagi bikin konten buat kalian semua bagi pengguna HP Oppo A37F ini. Thank you dan kita bertemu lagi di next video. Bye.